Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Apinrang, Doktoranda Nur Alam Syaf, SHMH, berkesempatan bertemu Bupati Pinrang Irwan Hamid di ruang kerja Bupati Pinrang, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Nur Alam pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa, setiap program kerja Pengadilan Agama Negeri Pinrang, membutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Bupati Pinrang selaku pimpinan daerah. Olehnya itu, pada kesempatan ini Nur Alam mengungkapkan, ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa, pada dasarnya, pemerintah Kabupaten Pinrang mendukung penuh setiap program yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1 Apinrang, terutama dalam upaya mengurangi angka perceraian di Kabupaten Pinrang. Di samping itu, Bupati Irwan juga meminta keseriusan pihak Pengadilan Agama Negeri Pinrang, untuk membatasi rekomendasi pernikahan di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat. Bupati Irwan juga berharap, agar pihak Pengadilan Agama Negeri Pinrang untuk terus membangun koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Pinrang, agar setiap program kerja keduanya dapat segera terrealisasi.